Iya, kan ada haditsnya itu. Ada orang bersafar, rambutnya sudah aut-autan, kemudian dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan safar. Safar itu kan tempat mustajabah. Ini disebutkan tempat yang mustajabahnya. Apalagi di tempat biasa. Safar, perjalanan jauh, penampilannya sudah menunjukkan dia butuh sekali kepada Allah. Kemudian dia angkat tangannya minta kepada Allah. Tapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa anna yustajabalah." Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Tu'amuhu min haram, wa malbasu min haram, wa syarabahu min haram, makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram. Maka bagaimana dikabulkan untuknya? Ini kan menunjukkan bahwa makanan, minuman, ya perbuatan kita, dosa dan maksiat itu menjadi sebab doa kita apa? Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini dia berdoa di tempat apa? Mustajabah. Bagaimana lagi tempat biasa? Bagaimana lagi tempat biasa? Tapi jangan sampai hal ini yang saya katakan ini menjadi sebab kita putus asa untuk berdoa. Enggak. Tetap kita berdoa kepada Allah. Karena bagaimanapun besarnya dosa kita, kita bertobat dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anjuran umum lagi. Anjuran di tempat lain lagi. Jangan sampai ada yang katakan kalau begitu tidak perlu berdoa karena tidak mungkin dikabulkan. Tidak. Iblis saja, dia ketika meminta kepada Allah untuk diberikan tanggung waktu sampai hari kiamat, dikasih. Padahal dia orang paling, dia makhluk paling kafir. Dikasih. Jadi jangan sampai menjadikan kita putus asa. Tetap kita beristighfar, iya, dan kita berdoa kepada Allah. Wallahualam.